Jika berbicara laga antara Persib versus Persikabo, momen duel sengit antara Teja Paku Alam melawan Ciro Alves lah yang paling teringat. Bagaimana tidak, laga BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang digelar di Stadion Gelora Ngurah Rai, Bali itu mempertunjukkan duel seru antara striker top melawan kiper jempolan. Teja Paku Alam secara heroik mampu membuat Ciro Alves tak berdaya bahkan hingga frustasi dan menangis. Teja mampu melakukan 8 save di mana 7 tendangan diantaranya dilepaskan oleh Ciro Alves. Striker asal Brasil itu tampak keheranan dengan kemampuan Teja yang luar biasa. Tak ayal, kiper asal Sumatera Barat itu mengisi starting line-up terbaik di posisi kiper di akhir musim Liga 1 2021-2022. Sungguh pertunjukan yang luar biasa.